Oke, so what's up guys, balik lagi di channel Wadah Tutor ya cuy ya. Apa kabar kalian hari ini teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik aja. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan juga segera tercapai di tahun ini ya cuy ya, amin. And then buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang menjadi besar ya cuy ya. Jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalau setiap ada uploadan terbaru kalian mendapatkan bunyi teng-teng. Oke, dan gak perlu panjang lebar, di video kali ini kita akan berbagi tutor lagi ya cuy ya. Oke, di sini kalian lihat, seperti yang kalian lihat nih, kursornya ada hijau hitam ya cuy ya. Jadi kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya merubah kursor ini ada tampilan bulat kayak gini ya cuy ya. Oke, bagaimana, seperti apa tutorialnya cuy. Langkah yang pertama, kalian tentunya harus punya filenya dulu ya cuy ya. Ini file kursor, bukan di sini. Oke, kita cari dulu. Mana tadi ya? Ini aja ya, nih file kursornya ini ada banyak sekali aja ya. Ini nanti akan kita taruh di link deskripsi download ya cuy ya, buat kalian semua cuy. File kursor yang menarik kayak gini. Nanti silahkan kalian download aja dan ekstrak filenya cuy ya. Oke. Dan ataupun kita bisa, ataupun kalian ya cuy ya, pergi ke website ini ya cuy ya. Ini adalah website, beberapa website rwdesigner.com cuy ya. Kayak gini, kalian download aja file-filenya dari sini. Tersembarang kalian, terserah mau pilih yang mana, ataupun yang dari download tadi, ataupun kalian download sendiri di sini ya cuy ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau kalian sudah punya file kursornya ya cuy ya, kalian klik aja di pencarian bawah sini nih cuy-cuy. Kalau kalian lihat nih sebelah pojok kiri bawah ini kayak gini cuy ya, kalian klikkan aja pointer di sini ya cuy ya. Pointer gini, oke, seperti ini pointer. Kemudian kalian ke sini aja, klik aja gini ya cuy ya. Oke, klik yang change the mask of pointer display or speed gini cuy ya. Oke, okay, wait sebentar cuy, kenapa ini nggak mau? Oh, ini ternyata udah ada ya cuy ya, sorry nih. Ini cuy ya, udah tampilannya udah kayak gini. Jadi kalian pilih aja yang ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya cuy ya. Button, pointer option will hardware ya cuy ya. Kalian klik aja yang pointer sini ya cuy ya. Nah, di bagian sini tuh ada yang bagian customize ya, scan dan customize cuy. Kalian ada use default dan browse, kalian browse aja kayak gini ya cuy ya. Dan kemudian kalian pilih ini tadi letaknya di mana ya cuy ya. Ini kalian, karena tadi saya di download letaknya mouse pointer ini, kita juga udah tampil kayak gini ya cuy ya. Misal kita pilih yang kuning bulatannya cuy ya. Oke, ini bulatannya kuning kan cuy ya. Kalian tinggal klik apply di sini cuy, apply. Oke, nah ini udah otomatis jadi kuning ya cuy ya, mata kalian gak sakit kan. Oke, ini udah apply, kemudian kalian oke aja kayak gini. Oke, dan ini kursornya udah seperti gini ya cuy ya. Jadi ini kursornya udah bergerak-gerak kayak gini ya cuy ya, banyak tuh. Oke, mungkin itu aja cuy ya video tutorial dari Wadah Tutor pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semoga ini membantu kalian. Sekali lagi, bantu like, comment, share, and subscribe channel ini biar makin berkembang. Dan terima kasih yang sudah menonton, sudah subscribe, sudah mensupport channel ini. Terima kalian channel Wadah Tutor, bukan channel apa-apa. Dan sampai ketemu di video Wadah Tutor berikutnya. See you again in next video. Bye-bye. Assalamualaikum.